Ni loro wedi diseneni majikan. Lah iya. Wani loro wedi diseneni majikan. Oke. Okay. Ini banyak yang telepon saya barusan lihat HP saja ya. Mawar, Eva, Mbak Imah, oh, Mbak Imah yang meninggal dunia itu, Mbak Lia Beyu, Mbak Imah telepon aku ping 16, ping 17, ping 80 wae. Ojo telepon teman-teman, Mbak. Nanti saya cari sampean. Ini Mbak Imah ini kayaknya saudaranya yang meninggal dunia di itu. Di mana? Di Kamboja. Ini siapa lagi? Halo. Halo, Miss Lia. Ah, kenapa, Mbak? Recording stopped. Recording in progress. Minta tolong apa, Mbak? Itu ini cerita ya. Ini apa namanya? Tapi ingat Miss Juni lagi live, Mbak. Mbak, Miss Juni lagi live. Jangan nyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral minta take down. Kenapa, sayang? Oh iya. Ini saya kan punya saudara itu adiknya bapakku kan. Adiknya bapak itu pergi ke Singapura sudah 5 tahun lebih lah. Itu enggak ada kabar, Miss. Terus? Terus sempat sih ada kabar, itu ada kabarnya itu tahun 2021 itu ada kabar, setelah itu nggak ada kabar lagi sampai sekarang. Terus? Saya mau minta tolong apa bisa dicari-cari gitu, Miss. Nah, seperti yang saya katakan nih, sama dengan kasusnya Jumro. Mbak, ojo karo obah gemercek-gemercek, Mbak. Oh iya iya. Entry-nya dilepas bisa enggak, sayang? Iya iya, Miss. Halo. Dengar ya? Iya, dengar. Seperti biasanya kalau kalian cari keluarga kalian, kalian harus buat video, Mbak. Beserta fotonya. Nanti saya bantu sharing ke media sosial. Om bikin video sama fotonya? Betul. Jadi contohnya ini, halo Miss Yuni, saya minta tolong saudara saya namanya Zumro dari Bekasi hilang, berangkat ke Cina, ke Singapura tahun berapa sampai tahun berapa? Sekarang belum pulang. Tolong bantu saya carikan atau bantu saya sharekan ke media sosial. Terima kasih. Itu aja. Jadi yang ngomong itu bapaknya atau ibunya, baru saya bantu nge-share. Iya, soalnya ini kan saya yang nyari ya. Soalnya ibunya itu udah tua, Miss. Udah nenek-nenek. Iya, karena terus, dengan itu kan biar dia tahu hatinya terketuk, Mbak. Kalau ibunya sendiri saya ngomong. Kalau yang ngomong yang muda kan belum tentu dia mau. Oh, begitu ya. Iya, kan netizen ngesakno iki, Mbak. Ibu wis tuwa kok dibantu nge-share. Nah, saya ngegoleki sampean kan beban apa paling sampean yo duwe tok. Bener enggak? Orang kan negatif tinggi. Yeah, yeah. Tapi kalau ibunya sendiri yang membuat video otomatis orang kan akan percaya. Ya udah nanti saya telepon ke rumah dulu lah ya, Miss ya. Iya, siap, ya, siap. Terima kasih. Oke, papa. Ya, buat teman-teman iya buat video. Jadi saya enggak mau disalahkan ya. Soalnya dulu saya disalahkan gara-gara menyebarkan videonya orang anak sing goleki. Golek ibu dari keluarga bapak ini nesu, Mbak. Ngesana aku di area itu, mulai itu aku males cari, mencari orang. Saudara hilang Singapura. Jadi saya males membantu orang karena apa? Akhirnya saya juga yang salah gitu loh. Ngapa kok diekspos keluarga marga nih bapak yo isin gitu. Dari situ saya deksep gitu loh. Anak-anak ini cari ibunya. Kan yo kuwi dulure bapak, kan bapak-bapak kandung kok enggak oleh ya apa sih, Rek? Ibu bibi-bibi kok enggak terima. Minta sama Miss Juni take down, males aku. Males aku. Iya, malah kepentung jare ini sing ati dilaporno. Apaan sih? Saya minta maaf ya buat orang-orang itu jangan sok sedikit-sedikit ngelaporin. Ngancem-ngancem memang hidup ini kayak ancaman tok, Rek. Jadi buat teman-teman saya cuma ingin mengatakan bahwa lakukan yang terbaik kalau kalian minta bantuan jangan habis dikok ngonten selesai minta di take down. Wah, gue ini nesu jengat pindo wiro. Ya, buat teman-teman ya. Karena yang telepon tuh antri by toy, Mbak. Yakin HP itu enggak pernah berhenti. Yo memang beruntung yang tak angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Recording in progress.